Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Rania Corp. Kali ini saya akan unboxing Fatshark Tuminator versi 3 yang sudah pakai modul diversity for use through diversity versi 1. Dan kita akan buka aja di sini, dan mudah-mudahan barang bagus dan tidak ada kendala, ya itu yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia Fatshark Dominator versi 3. Ini si bundle ya, dibilangin orang yang harganya nggak terlalu mahal tapi kualitasnya joss. Ya, kita mendapatkan faceplate. Oke, kita mendapatkan case baterai. Wah, penuh guys. Dan kita mendapatkan Google-nya sendiri. Oke, yang di dalam kotak apa? Kita mendapatkan stiker Fatshark, manual book, dan ini yang ditunggu-tunggu Googlesnya. Oke, joss. Oke, ini anten Omni yang jarum ya. Kita udah mendapatkan yang micro shield yang dual seperti ini. Bentuknya udah dibuatin on off sendiri, dan rombakan fan pendinginnya langsung ke dalam. Ini udah jadi satu, jadi kalau ini on langsung on kipasnya ya, nggak seperti biasa. Oke, adapun yang didapat di sini yaitu tasnya sendiri, dan oke, ini yang bawaannya lipo battery pack 7,4 volt 1800 mAh 173458 13,32 watt Fatshark. Ini baterai bawaannya. Sedangkan ini adalah case baterai bonusnya. Isinya baterai 18650. Ya, ini. Dan ini juga bonus antena faceplate ya. Di kotaknya sendiri Dominator versi 3 seri FSV1063. Di sini tidak ada, di sini oh ya, di sini Dominator versi 3 headset, ada zipper case itu baterai. Ya, dan minivan equip itu yang kipas tadi, dan baterai yang ini bawaannya, dan AV kabel saya tidak dapat, dan ini ya juga tidak dapat ya. Model FSV1063 Dominator versi 3. Oke. Jadi spesifikasi pada Dominator versi 3 ini, FOV-nya 30 derajat diagonal 59 sampai 69 mm, IPD ring-nya adjustable, dan ini sudah WVGA 800 x 480 display, dan support side 3 dimensi, NTSC PAL auto selecting, dan itu high definition sudah 720p, dan bisa modular head tracker by ya, modular receiver by juga DC in 7 sampai 13 volt atau 2 sampai 3S bisa input, arus inputnya masuk, dan power konsumsinya 3,6 watt lumayan gede, dan integrate
analog DVR, artinya sudah bisa recording langsung. Dan kalau saya baca manual booknya, ini Fat Shark versi 3 model FSV 1063. Apa aja isinya? Jadi paket pembeliannya tuh udah ada ini semua. Kalau saya tidak dapat untuk ngecas baterai yang ini, jadi nanti saya mod, dan AV kabel juga nggak dapat, HDMI juga tidak dapat, manual sendiri ya ini. Dan ini petunjuknya, ini head tracker dan DVR, playback yang sebelah kanan tadi, dan volume, ini channel selection, dan ini brightness dan contrast. Ini bagian bawah, dan ini bagian di samping arus dan AV in out. Ini arus power supply. Dan ini adalah spesifikasi lengkap. Dan kita colokin. Belum hidup karena tombol hidupnya di sini. Prius FPV. Oke. Woi. Keren juga ya. Belum OLED. Dan kita cek performanya seperti apa ya. Kita menggunakan ini memori, saya masukin dulu. Dan untuk performanya nanti ringnya, modulnya mungkin seperti yang sebelumnya saya coba. Nanti saya bubuhkan video hasil rekaman DVR-nya, bagaimana performa dia menangkap. Kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.